teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wario Story. Kali ini saya akan menyiarkan pertandingan langsung perebutan tempat ketiga antara SMK N2 Kudus melawan MANU TBS. Kita lihat SMK N2 Kudus pakai jersey berwarna putih berstip biru, sedangkan MATBS memakai jersey berwarna putih dan strip hitam. Kita lihat kedua tim sedang memasuki lapangan. Sudah kedua kapten koin tos pemilikan tempat atau bola kita lihat. Dan kita lihat koin bola masih menentukan antara tempat atau bola. Kita saksikan dan tampaknya sudah koin tos. Tampaknya dari MATBS sedang melakukan berdoa terlebih dahulu. Semoga permainan di babak perebutan tempat ketiga kali ini bisa menghasilkan juara. Kita lihat berai kemenangan. Kita lihat ini dari SMK N2 Kudus. Kita lihat sedang berdoa juga. Baik sekali kita lihat. Ini dah kita lihat. Baik. Dan kita masih menunggu kedua tim untuk selesai berdoa. Karena memang berdoa sangatlah penting apabila kita sedang melakukan sesuatu. Jalan. Dan yang baru saja bergabung langsung, jangan lupa like, comment, subscribe-nya di Variosi Story. Karena akan menyajikan pertandingan live olahraga yang ada di Kota Kudus tercinta. Kita lihat. Baik sekali kita lihat. Nadi dulu. Namanya masih menunggu kedua tim. Danian. Banyak sudah kita lihat. Bismillah dulu masih kita saksikan. Kita lihat masih saling berdiskusi dulu menentukan strategi apa yang akan diterapkan di babak pertama kali ini. Kita lihat dan supporter dari MATBS sudah mulai masuk ke lapangan. Kita lihat baik sekali. Kita lihat baik sekali kali ini. Dan pertama di babak pertama akan dilakukan oleh SMK 20. Kita lihat. Dan kick off telah dimulai. Shooting langsung. Tapi masih di tem. Kali ini tadi Emerson. Dan sayang sekali. Serangan shock terapi dari MATBS. Benar-benar luar biasa. Baru saja kick off. Langsung mulai agresif sekali. Ingin memburu kemenangan di perebutan tempat ketiga kali. Kali ini. Mas, buat yang asal, Mas. Mas, buat yang asal, Mas. Ini beri gol, ya. Kita lihat. Kali ini. Masih. Kita lihat. Baik sekali. Kali ini SMA 2. Masih sayang. Dan bertubi-tubi dari MATBS. Masih. Dan namanya. Hasilkan 500 dalam kajal ke TBS. Kita lihat. Bola dari TBS mulai berkumpul. Kali ini hanya menghasilkan lembaran dalam, sayang sekali masih terjadi. Kita lihat SMK 2, pelan namun pasti mencoba serangan, namun sayang sekali dipotong. MATBS sayang sekali berhasil ditembus. Gagal kali ini MATBS, kita lihat. Hanya menghasilkan lembaran dalam, kita lihat. Lama-lama, baik sekali namun berhasil dipotong oleh SMK 2. Hanya menghasilkan lembaran gawang saja kali ini. TBS mencoba melakukan serangan. Baik sekali sini di video. Namun saat ini berhasil dihalangi oleh pemain dari SMK 2 Kudus. Kita lihat baik sekali. Sayang sekali ruang matang dari MATBS gagal dihasilkan. Kita lihat baru 3 menit berjalan, 2 menit berjalan untuk kita. Sayang sekali tendangan masih memenuhi di atas darah sampai jatuh.
Hanya menjalani pemain gawang kepada tim ya. Kita lihat SMK 2 melakukan serangan. Baik sekali. Ini kita masih dikuasai oleh SMK 2. Baik, namun dipotong oleh Amani PSG. Kita lihat. Baik sekali. Baik serangan. Namun berhasil dipatahkan oleh ini SMK 2. Dan pelanggaran kali. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Amani PSG terhadap SMK 2. Kita lihat. Spot tadi Amani PSG masih belum berkumpul. Baris semalam luar biasa. Kita lihat tendangan bebas, bersiap-siap SMA 2. Pelan namun pasti, pelan saja. Pada belakang, nah baik sekali, 4-1-2. Namun hanya melambarkan lemparan dalam saja kita lihat. Pada MATPS kita lihat. Kali ini SMA 2 sayang sekali masih bisa ditangkap oleh penjaga kawan dari TPS. Masih kosong-kosong berpisah. Pertaruhan, sayang sekali dihalau oleh SMA 2. Sayang sekali. Kita lihat masih terjadi perebutan di lini tengah antara kedua tim. Kita lihat masih kali ini tahanan aman. Baik sekali, namun masih terhalat. Namun ini di atas saudara kita lihat. Sayang sekali, sayang sekali. Karena saya mengalami pelan namun pasti. Hanya bisa lemparan dalam saja untuk TBS. Oh, hampir saja. Tendangannya berhasil ditepis oleh jaga gawang dari SMK 2 perlahan. SMK 2 sayang sekali. Lemparan dalam kembali dihasilkan oleh SMK 2 TBS. Pelan, sayang sekali. Hanya menghasilkan. Dan sudut kali ini. Dilihat. Saya istilahnya SMA 2 Betweda. Sayang sedih, sayang. Dan dari SMK 2 masih melayang di udara pemirsa. Sayang sekali, kita lihat peluang one on one langsung dengan penjaga gawang. Sayang sekali, kita lihat kali ini hanya menghasilkan lemparan gawang saja untuk SMK 2. Kita lihat waktu masih 10 menit lagi, masih lama babak pertama. Kita lihat baik sekali, namun di hiding saja oleh MATBS. Lemparan dalam saja untuk SMK 2. Kita lihat baik sekali, 4-1-2. Masih kontrol dengan baik, namun direbut kembali oleh MATBS. Dari serangan, dan sayang sekali hanya menghasilkan lemparan gawang untuk SMK 2. Kita lihat mana ini supporter dari TBS belum bernyanyi. Dan juga SMK 2 belum bernyanyi. Belum ada hadir ini. Ayo segera hadir dan saksikan di Gor Bung Karno kali ini. Baik sekali, namun tendangan masih menempati yang gawang. Sayang sekali. Tendangan LDR dari pemain SMK 2 hampir saja mengoyak gawang dari MATBS. 0-0 masih. Kita lihat. Pelan namun pasti TBS mencoba untuk menguasai bola. Baik sekali, 1-2. Namun bola masih berkunti di halau saja oleh SMK 2. Sayang sekali kan. Sayang sekali kan. Kita lihat TBS kali mencoba menguasai bola. Shooting tapi sayang sekali masih melambung jauh di angkasa. Kita lihat. Sayang sekali, hanya masih lemparan gawang kepada SMK 2 kita. Lemparan gawang jauh. Sayang sekali masih bisa dihalau oleh TBS. Sayang. Namanya main. Sebuah supporter dari SMK 2 menyanyikan anthem dari Liverpool, You Never Walk Alone. Dan kita lihat saksikan TBS sudah mulai bernyanyi. Berdoa dulu. Sekali kali ini TBS menguasai bola, masih dihalau oleh SMK 2. Terjadi screaming, terjadi jadi kesalahan kali ini. Sayang sekali berhasil di halau kali ini SMK 2 jeran. Dan pelanggaran, ada tarikan terhadap main TBS dilakukan oleh SMK 2. Kita lihat you
Kita lihat tendangan bebas yang dilakukan oleh TBS. Shooting, sayang sekali. Masih luar, lemparan dalam saja oleh TBS. Kita lihat. Gilan, masih halau. Sayang sekali. Kali TBS melakukan serangan. Shooting, sayang sekali masih. Lama sekali. Sejarah dengan sepuluh oleh TBS. Sebar, Pak. Ini 1 menit SMA 2, baik sekali namun bola terlepas kali ini, serangan masih terjadi scrimmage, namun sayang sekali hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk SMK 2. Kita lihat mulai keluar menyerang, baik sekali kita serang. Kita lihat masih 0-0 dan bebas, sayang sekali gagal dijang oleh rekannya sendiri. Kita lihat TBS, kipernya jalan, ini baik sekali shooting, namun masih bisa diaman oleh penjaga gawang dari SMK 2. SMK 2, 1 menit lewati, utak-utik, terlalu lama, tapi sudah habis 11, lagi TBS, sayang sekali. Berhasil diaman oleh penjaga gawang dari SMK 2, kali serangan dan hampir saja bisa, hampir saja, sayang sekali. Luang matang, namun masih melebar di sisi kanan pertahanan dari TBS kali ini. Kontrol dengan baik, baik sekali TBS. Sayang sekali dihalau oleh lini belakang dari SMK 2. Sayang sekali. Sayang sekali pemirsa, hanya terjadi pelanggaran. Luar biasa TBS, walaupun sedikit tetap kompak sekali. Luar biasa. Kali ini serangan. Wah, sayang sekali. Serangan kali dari TBS. Shooting. Hanya menghasilkan tendangan sudut saja. Kita lihat. Tadi dilakukan oleh pemain dari TBS. Luar biasa kali ini. Shooting. Sayang sekali masih melambung tinggi di udara pemirsa. Ini ada di pemain TBS. Habis saja punya jalan kawan. Namun masih boleh di atas bisa kawan. Nah, TBS tetap masukkan. Kita lihat. SMA 2 baik sekali. Sayang sekali. Hanya masih akan lemparan gawang saja kita lihat. Kali TBS bawa serangan, PNS saja langsung pindah sih. Halo langkah baik SMA 2. Kita lihat, wah sekali sini di video. Oh, bantu dan apa yang terjadi? Sayang sekali, sayang sekali. Jaga oleh penjaga kawan dari TBS. SMA 2, dan shooting. Sayang sekali masih melambung kau di udara. Lihat, sampai kedua tim saling menyerang. Luar biasa. TBS luar biasa. Kali ini. Ah, sayang sekali. Dari SMA 2 pelanal pasti shooting sayang dan masih lemparan gawang pelan saja. Sayang sekali TBS menyusun serangan, baik sayang sekali dihalau oleh penjaga gawang. SMA 2 mau pelan namun tidak bisa melewati main dari TBS, hanya masih lemparan. Kita lihat. Oh, di potong kali ini shooting berhasil ditangkap. Semua menjaga kawan. TBS. Luar biasa. Kali ini sekali. Kita lihat dari SMK 2 perlahan pasti. Sayang sekali. Masih melambung tinggi. Ayo masih ada lemparan dalam saja untuk TBS. Kita lihat lemparan gawang.
sekali mendadar namun tidak bisa dijangkau oleh Mai dari tim saya. Kita lihat SMA 2 masih muncul sulit dan membuka ruang. Kita lihat baik sekali SMA 2 pelan pasti. Kita lihat haus sangat sekali lebaran dalam. Kita lihat baik sekali namun hanya lebat gawang. Kita lihat, kita lihat masih terjadi sadu jual beli serangan antar kedua tim. Ini SMK 2 mencoba serangan lewat sisi kiri pertahanan. TBS kali ini shooting hampir saja berhasil digagalkan oleh penjaga gawang. Hanya menghasilkan tendang sudut kali ini. TBS kita lihat Asali masih dihabilitasi, berhasil diamankan oleh main dari TBS. Kita lihat masih barangkali kali ini akan dilakukan oleh main dari SMA 2. Baik sekali individu masih di heading. Kita lihat masih dari streaming. Kali ini masih terjadi streaming. Namun saya terbalik dari SMK 2. Berhasil digagal oleh penjaga kawan dari net. Sayang sekali. Sayang sekali. Kita lihat. Nah, jadi. Masih tiba-tiba peluang kali ini shooting hampir saja peluang masih bisa digagalkan oleh penjaga kawan. Kita lihat baik sekali kalian TBS hari serangan balik SMA 2 peluang ambil saja kali ini halau kan peluit nanti mau diambil. Kita lihat kali ini apa bernama usai dan namanya masih 0-0. Kita lihat Taruhan sengit. Ayo mbak sini aja mbak, jangan ke situ. Kita lihat masih sangat sengit pemirsa. Pertandingan kedua tim memperebutkan juara ketiga kompetisi futsal antar sekolah yang diselenggarakan oleh Independent Futsal League 2022. Luar biasa kali ini. Dan namanya pada sponsor utama saya ucapkan terima kasih pada Smartfan, Bisnet, Tiga Saudara Kembang Api, dan tentunya Sofin Strip. Saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa media partner dari Kudus Viral, karesidinan.com, Muria News, dan tentunya Asosiasi Futsal Kabupaten Kudus. Saya ucapkan terima kasih. Kita lihat. Dan kita lihat masih kedua tim masih kesulitan mengembangkan permainan. Kita lihat. Dan tidak lupa dari lighting FM lighting dan efek luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, lightingnya bagus sekali. Luar biasa, semangat. Dari TBS seru berjuang. Dari TBS luar biasa. Harus bernyanyi tadi dari TBS. Masya Allah. Kita di mana?
dukungannya, mau pandangan dukungannya, kita lihat. Mana ini supporternya DBS? Belum ada hadir. Mana? Mohon maaf kalau nge-lag. Ganu sinyal ini. Siaran langsung. Luar biasa kali. Kali ini para supporter dari TBS terus menyanyikan dukungannya kepada tim sekolahnya masing-masing. Kita lihat saat ini masih 0-0. Nah, di ujung sana adalah dari SMK 2 Kudus. Kita lihat masih 0 pendukungnya dari SMK 2 Kudus. Kita lihat kali ini tidak ada SMK 2 semua ini. Alias dan masih sudah menit babak kedua menit babak kedua akan segera dimulai. Kita lihat masih berdoa terlebih dahulu untuk bagaimana caranya hasil menjebol gawang dari lawannya masing-masing. Kita lihat masih kosong-kosong. Kita lihat tim sudah memasuki lapangan. Apanya tendangan pertama di babak kedua ini akan dilakukan oleh MAKO TBS. Kita lihat. Dan kita lihat. Setelah TBS shooting, sayang sekali masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari SMK 2. Kita lihat. Kita lihat peluangan dari TBS masih. Kita lihat peluang berkali-kali dari TBS masih belum bisa. Peluang kali ini dari SMK 2 masih hari dipotolin TBS. Sayang sekali hanya menghasilkan lembaran dalam. Kita lihat TBS ini luar biasa. Masih kali peluang, sayang sekali hanya menghasilkan lembaran gawang. Kita lihat kali ini SMA 2 melakukan serangan namun dipotong kali ini. Kali ini potong para dalam TBS melawan serangan balik dari SMA 2. Masih kali ini halau oleh TBS. Luar biasa TBS mulai berdatangan supporternya. Baik sekali dari TBS terus bernyanyi menyanyikan alunan nada dukungan kepada Tantangan. Kita lihat peluang matanya. Sayang sekali pemirsa hanya hasil diamankan oleh kiper dari TBS. Kita lihat hanya menghasilkan lemparan gawang. Kita lihat hanya kepada SMK 2. Kita lihat pelanangan pasti SMK 2. Oh, tiba kali peluang dan
Masuk Mirza, luar biasa, Tendangan mendadak berhasil membuat skor 1-0 untuk Kongla dari TBS. Luar biasa, TBS luar biasa. Oh, habis saja kali ini. Serangan kali ini diambil alih oleh SMK 2 pelan namun pasti. Sayang, kita lihat. Kita lihat dari SMK 2 peluang namun digagal oleh penjaga kawan dari SMK 2. Shooting, sayang sekali. Masih bisa ditabas oleh SMK 2, kita lihat. Oh, masih belum usai serangan dari SMK 2, sayang sekali. Dan yang mendatar, hanya masih lemparan gawang, kita lihat. Kita lihat TBS menuju serangan, lemparan jauh. Dari Kowaktu. Kita lihat, dari SMK 2 masih keluar kali ini SMK 2. Sayang sekali berhasil diamankan oleh Nainera Shooting. Keras sekali namun bisa diamankan oleh penjaga kawan dari SMK 2. Kita lihat. Pelan namun pasti SMK 2. Sayang sekali salah passing, kita lihat. Final passing yang kurang akurat, kita lihat. Sayang sekali, kita lihat. Buang kali ini. Saya sekali bola terlebih dahulu. Meninggalkan peluang. Gagal kali ini. Kita lihat. TBS sayang kali. Dari waktu ke waktu. Tampaknya Diego. Tim mau diambil oleh kedua pelatih. Kita lihat. Kita lihat. Ku akan bernyanyi dengarkan suara ini. Luar biasa. Suara dari TBS sangat meriah sekali. Luar biasa. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Independent Futsal League 2022 yang telah menyelenggarakan acara kompetisi futsal antar sekolah tingkat SMP dan tingkat SMA sederajat. Karena dengan adanya pergelaran futsal kali ini, masyarakat Kudus terhibur akan adanya kerinduan futsal di Gor Bung Karno. Satu dalam jiwa. Apa yang terjadi? Kita lihat. Orio. Kita lihat TBS. Tidak dinamai. Lanjutkan alunan nada untuk tim sekolah. Masih dari peluang. Peluang kali ini. Dari peluang. Dari TBS masih bisa digagalkan. Hanya masih 5 dalang. Gol kali ini. TBS berhasil. Kandangan keunggulan. Dari 2-0. Luar biasa, kali ini SMK 2 namanya kelengahan terjadi di SMK 2, kita lihat tetap semangat dan fokus kali ini dari SMK 2. Kita lihat masih serangan balik. Sayang sekali, kita lihat hanya mesiran lemparan gawang saja. Kita lihat luang. Luang kali ini. Nah, ini peluang akan terjadi, kita lihat.
Baik sekali SMA 2 menguasai bola. Masih mengontrol bola. Umpan ke sisi kiri pertahanan dari TBS. Shooting. Sayang sekali. Masih melambung tinggi. Hanya menghasilkan tendangan sudut kali ini. Kalian. Ada peluang. Sayang kali serangan balik. Tendangan bebas kali ini. Ini luar biasa tim Esther bernyanyi. TBS tadi sudah diambil marah dalam saja, namun bola lebih dahulu keluar lagi. Hanya masih ada marah dalam, kita lihat. Baik sekali kita lihat serangan akan diambil SMA 2. Baik sekali peluang dari SMA 2. Sayang sekali. Baik sekali kita lihat pelimparan dalam kepada SMA 2. Lah namun pasti. Hari serangan SMA 2. Sayang sekali. Bila mas hasil serangan kali ini tepat oleh SMA. SMK 2 terjadi kartu kuning pemisah. Namanya bermain keras sangat ditujukan oleh pemain dari SMK 2. Semoga pemain dari TBS tidak terjadi kenapa-kenapa. Luar biasa. Kita lihat misa. TBS nyanyi. Mudah-mudahan. Dan bebas akan dilangsungkan. Eksekusi pemain dari TB harus siap-siap. Raja yang shooting langsung. Sayang sekali. Masih blok oleh Makar Petis dari main dari SMA 2. Dahlia. Sayang sekali. Bola terlebih dahulu keluar lapangan, kita lihat. Kita lihat. Ruangan yang mana? Sayang sekali. Sayang sekali, sayang. Kemarin dalam kali ini. Kemarin jauh. Jauh sekali. Kontrol kurang sempurna dari main dari SMA 2. Kita lihat. Kita lihat. Sayang sekali. Masih di tangan. Dua kali siap kali ini namanya Timo diminta oleh kedua pelatih anak yang saya presi dari pertandingan kali ini SMK NU SMK 2 Kudus dan namanya permainannya kurang otot sama sekali di babak-babak yang sebelumnya. Namanya mungkin kelelahan kalau kecapean, kita lihat. Semoga dari SMK 2 berhasil menemukan perform terbaiknya yang sebelumnya sudah ditunjukkan. Dan dari TBS namanya mengalami peningkatan karena dari babak semalam, ya kan, babak 8 besar, ya, terus tadi kalah dari Marib yang sayang sekali. Dan kali ini performanya kembali lagi, kita lihat. Luar biasa. Masih kedua tim masih berdoa dulu dan kedua coach masih memberikan instruksi tentang apa yang akan dilakukan di sisa menit di babak kedua kali ini. Masih tersisa beberapa menit lagi, kita lihat. Oh, 3 menit lagi pemirsa. 3 menit lagi pemirsa.
luar biasa, kita lihat peluang. Pelan, pelan. Dukungan tidak henti-hentinya. Hilang semua dari TPS Mania. Kita lihat, sangat sekali masih benar bebas bola, namun pasti hanya mesin kemarin gawang kali ini kepada SMK 2. Melangsakan udang tinggi, sayang sekali masih melebar di sisi kiri gawang dari SMK 2, sayang sekali. Ambil luar biasa, kita lihat, kita lihat peluang dari SMK 2, sayang sekali bola terlebih dahulu meninggalkan permainan. Kita lihat dan kemana FM efek lapting luar biasa. Lihat baik sekali, namun hanya menghasilkan lemparan gawang kita. Luar biasa dari TPS, terus dengan lantang menyanyikan dukungannya. Tadi SMA 2 mencoba melakukan serangan, udak-udik-udak, sayang sekali masih keluar lemparan dalam. Kita lihat baik sekali, namun terjadi skrimit. Kali ini hanya menghasilkan lemparan dalam saja SMA 2. Kita lihat pelan namun pasti syuting, namun ditangkap sempurna oleh penjaga gawang dari TPS. Sayang sekali tidak akurat umpan manja dari penjaga gawang dari TPS. Banding berdiri, kita lihat hasil mengoyak jala dari SMK 2, namun dan masih melamun di danas mister kawan. Oh, apa yang terjadi? Masih terjadi skrimit, tamanya dihalau saja oleh lini pertahanan dari TBS. Kalian masih 0-2 untuk keunggulan dari TBS. Oh, gagal nih berhasil diaman oleh penjaga kawan dari TBS. Baik kontrol bola namun keseimbangan, dan akhirnya Usasuna kali ini luar biasa TBS. Skor 2-0 udah keunggulan dari TBS, memastikan TBS berhasil juara ketiga mengalahkan SMK 2 Kudus. Kalian jabat tangan terlebih dahulu.
Desa TBS Mania. Bangkit berdiri demi lama di dada. Garuda berjuang, TBSku luar biasa. Foto dari TBS. Namanya. Oh ya ya. Luar biasa. Kita lihat bisa. Mas. Nah, sorry tadi salah motor. Eh, Mas, orang mau sibuk. Begitu tadi rano. Batas foto pertanyaan. Batas. Oh, bisa. Tahu bui ni malam, sampai sampai dedek mah dulu kan, respon dulu. Terus akhirnya yo, saya sangat rekam dengan ini lah, aku dulu lah. Karena no omongan, asyik kan, saya ngomong aku dulu. Saya ngomong, tapi kan ni orang di anu lo, di respon. Yo mungkin sibuk, jam sibuk mas. Nah mungkin komite sibuk. Nah, lu, saya kan masih ada hari aku. Tapi yo kui mau yo mungkin kan yo mungkin kok kalah mau pegang nang arah. Nah, aku do. Nah. Tapi kan iki kan hiburan kan aku kene yo. Masyarakat kan rindu ini Mas. Iya. Suara ngene. Eh Mas siap. Makasih Mas. Luar biasa. Dan terima kasih salam olahraga. Astagfirullah. Thank you.